Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Walaupun pada masa saat sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi ibu berharap tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Dan ibu pun mengingatkan kepada kalian, anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 9, karena kalian di semester genap ini tinggal beberapa minggu lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester dan rangkaian kegiatan berikutnya mungkin kalian akan disibukkan dengan persiapan ujian sekolah. Untuk itu ibu ingatkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar, pelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dan kalian pun untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, karena saat sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, walaupun sering ibu menyampaikan bagaimana protokol kesehatan, namun tidak ada salahnya ibu mengingatkan kembali pada kalian, karena ini ibu harapkan protokol kesehatan ini dijadikan sebagai adaptasi kebiasaan baru kalian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita jalani, ya? Tentunya kalian sudah hafal, tetapi tidak ada salahnya ibu mengingatkan kembali, yaitu apabila kalian ingin melakukan aktivitas di luar rumah, hendaklah kalian untuk menggunakan masker. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar kita untuk meminimalisir perkembangan daripada COVID-19 ini. Di samping memakai masker, ya, kita pun apabila melakukan aktivitas di luar rumah hendaklah untuk bisa menjaga jarak. Ya, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, ya. Dan selesai daripada aktivitas atau kegiatan, jangan lupa untuk membiasakan diri mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ini merupakan satu bentuk ikhtiar kita, ya, secara lahiriah. Begitu pula kita harus ikhtiar secara batiniah, berdoa, memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 ini, dan kita pun berdoa agar Allah mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia. Ya, baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahami materi pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, seperti biasa kita membaca doa pembuka agar kita mudah memahami materi pada pagi hari ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
Dengan diawali berdoa terlebih dahulu, kita akan mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang Islam dan tradisi lokal atau menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Anak-anakku, kita ketahui Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku, agama, ras, bahasa, serta budaya. Kekayaan budaya ini tidak terlepas dari faktor sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa. Indonesia pernah mengalami berbagai zaman. Ya, seperti Hindu Buddha, Islam, zaman penjajahan, kemerdekaan, sampai pada masa reformasi sekarang ini. Setiap zaman ini membawa pengaruh tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Nusantara. Nah, perkembangan Islam di Nusantara ini dari masa ke masa ini juga menambah khasanah dan kekayaan budaya. Para mubalig dan penyebar Islam telah berhasil menanamkan akidah Islamiyah di Nusantara. Ya, hal ini sekaligus memunculkan dan menumbuhkan kebudayaan baru, baik itu budaya sebagai hasil pembauran dengan budaya sebelum Islam maupun budaya yang lahir karena adanya nilai-nilai Islam. Ya, jadi dalam hal ini ada istilah tradisi lokal. Ya, jadi tradisi lokal atau adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, ini awalnya merupakan tradisi lokal yang dipengaruhi kebudayaan yang tadi sudah Ibu sebutkan, dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, sejak berkembangnya Islam di abad ke-13, tradisi tersebut mulai banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya. Nah, tradisi Islam di Nusantara ini muncul sebagai akibat ajaran agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam ini akan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat sampai menjadi tradisi dan tata cara hidup. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara ini telah memeluk agama Hindu-Buddha. Sehingga penduduk Nusantara ini telah memiliki budaya, tata cara hidup dan adat yang mengakar kuat. Tumbuhnya Islam ini menyebabkan adanya akulturasi budaya. Nah, kekayaan budaya ini harus kita lestarikan. Ya. Kenapa? Supaya generasi mendatang juga dapat merasakannya. Ya. Nah, sikap positif dalam memandang kekayaan budaya ini perlu dikembangkan. Ya. Nah, kekayaan tradisi dan budaya ini dipandang sebagai warisan leluhur. Sekaligus ini merupakan titipan dan generasi sebagai titipan dari generasi mendatang. Nah, upaya pelestarian budaya ini dapat dilakukan dengan selalu menjaganya dari pengaruh negatif budaya luar. Ya, kita harus menyaring budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai keberbadian bangsa dan Islam. Adapun tradisi dan budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai Islam dapat diterima dan dikembangkan. Anak-anakku, tiap-tiap daerah atau provinsi di Indonesia
ini memiliki tradisi dan budaya yang khas. Tradisi dan budaya pada setiap daerah tersebut ini perlu diperkenalkan ke dunia luar sebagai kekayaan budaya bangsa. Hal ini juga dimaksudkan untuk atau sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budaya yang telah ada. Contohnya dalam hal ini seni budaya Islam, ya. Seni budaya Islam. Apa contohnya? Dari segi seni bangunan. Ya, dari segi seni bangunan, kita ambil contoh bangunan Masjid Agung Demak. Atau kita sebagai masyarakat Cirebon, ya. Masyarakat Cirebon. Apa contohnya masjidnya? Ya, betul ada Masjid Agung Kesepuhan, ya. Ada Masjid Agung Kesepuhan. Nah, wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno. Ya, coba kamu perhatikan kalau kamu berkunjung ke Keraton Kesepuhan. Nah, sebelum masuk Keraton Kesepuhan itu ada Masjid Agung, ya. Masjid Agung Kesepuhan. Ya. Nah, itu merupakan bentuk atau wujud akulturasi, ya. Kita bisa melihat bangunan masjid kuno yang dilihat dari bentuk bangunan, adanya menara dan letak masjid. Nah, kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo, ya. Seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar, ya. Selain itu, atap masjid pun berbentuk seperti tumpang. Tumpeng, kata wong Jawa, tumpeng, ya. Atap tersebut tersusun ke atas makin kecil dan tingkat teratas disebut dengan limas. Coba kamu perhatikan, kalau kamu berjalan-jalan, ya sekali lagi ke Keraton Kesepuhan atau ke Keraton Kanoman, itu juga ada masjid atau bangunan, ya, bangunan kuno, ya. Menara yang dibangun di masjid ini berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk akulturasi ini terlihat pada menara, misalnya menara Masjid Kudus atau di Masjid Agung juga ada. Ya, ini terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Ya, kalau kamu berkunjung ke kota Kudus, ya, sambil berziarah, ziarah wali, ya, karena itu merupakan peninggalan para wali Songo, ya. Terlihat pada menara Masjid Kudus, ini terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Begitu pula di Banten, di Yogyakarta, ya. Menara ini menyerupai mercusuar seperti di Eropa. Selain bentuk masjid dan menara, letak masjid pun ini memiliki ciri khusus. Kebanyakan masjid di Indonesia ini terletak di sebelah barat alun-alun istana atau keraton, ya. Selain itu juga letak masjid ini dekat dengan makam, terutama makam para raja. Nah, ini ciri khas, ya, seni bangunan. Lalu seni ukir, ya. Seni ukir dan kaligrafi, ya. Seni ukir yang dimaksud di sini adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid. Bangunan makam di bagian zirot atau nisan ini cungkup dan tiang cungkup. Nah, seni ukirnya ini
Hiasannya ini antara lain berupa seperti bentuk dedaunan atau motif bunga teratai. Ya, bunga teratai. Ini merupakan merupakan bukti-bukti karang atau panorama alam ya. Dan untuk ukiran kaligrafi, kaligrafi itu apa? Ya, betul. Seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab ya, atau ayat suci Al-Quran, hadis atau asma Allah subhanahu wa ta'ala ya, solawat maupun kata-kata hikmah sesuai bentuk yang diinginkan. Kaligrafi Islam sering disebut dengan istilah khat ya, sering disebut dengan istilah khat. Nah, kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno ya, seperti ukiran-ukiran yang terdapat pada masjid di Masjid Agung Jepara ya, Masjid Agung Kespuan ya, Jepara dan sekitarnya ya. Bahkan masjid-masjid sekarang juga banyak dijumpai tulisan kaligrafi ya, seperti pada bagian dalam maupun bagian luar masjid. Ya, coba kamu yang sering sholat berjamaah di masjid, kita sambil memperhatikan ornamen yang ada atau kaligrafi-kaligrafi yang ada di dalam masjid tersebut, baik di luar maupun di dalam masjid ya. Selanjutnya adalah seni tari dan seni musik. Di beberapa daerah Indonesia, ini terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan solawat. Ya, misalnya pada seni rebana, diikuti dengan tari-tarian zipin. Ada yang tahu tarian zipin? Ya, silakan nanti kamu cari yang bagaimana sih tarian zipin itu, ya. Bacaan solawat ya, dengan menggunakan lagu-lagu tertentu ya. Selanjutnya juga ada musik yang mengiringinya, berirama padang pasir atau daerah timur tengah. Nah, biasanya musik padang pasir atau musik daerah timur tengah ini ya, mengiringi tarian zipin ya. Nah, tarian zipin ini biasa dipentaskan pada upacara atau perayaan tertentu ya, misalnya pada acara khitanan, pernikahan ya, atau peringatan-peringatan hari besar Islam lainnya. Di samping tari zipin, kita tahu di Aceh itu ada tarian yang kita kenal ya, ada tarian sedati ya. Tarian ini sering disebut tari saman ya, tari saman. Nanti bisa kamu tanyakan, tari saman itu gerakannya yang bagaimana? Itu merupakan tradisi budaya Islam. Sedati ini berasal dari kata sayyidati ya, yang berarti permainan orang-orang besar. Nah, kenapa disebut dengan tari saman? Karena mula-mula permainan ini dimainkan oleh 8 orang. Ya, 8 orang. Nah, saman sendiri ini berasal dari bahasa Arab yang artinya 8. Jadi dalam tari sedati ini para penari menyanyikan lagu tertentu yang berupa selawat ya. Selanjutnya ada seni musik. Ya, seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadro, qasidah, nasyid, ya, ada gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami, ya.
Dan selanjutnya itu ada yang dijadikan budaya seni budaya Islam, ya. Ada seni sastra. Ya, seni sastra. Nah, seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka, daerah Melayu dan di Jawa. Nah, ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, yang pertama itu jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama itu adalah adanya babad. Ya, adanya babad. Babad ini adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Nah, dalam babad, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah. Tetapi penggambarannya ini dilakukan secara berlebihan. Dan babad ini merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya adalah babad Tanah Jawi, sejarah Melayu, dan Gurindam 12. Atau ada juga hikayat. Ya. Jenis sastra yang lainnya ada juga yang disebut dengan hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat ini merupakan suatu cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Ya, tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam. Lalu apa lagi? Hikayat Bayan Budiman dan masih banyak hikayat-hikayat yang lainnya. Jenis sastra yang lainnya ada yang disebut dengan suluk. Apa itu suluk? Ya, suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk ini sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, ini karya sastra jenis suluk ini contohnya adalah karya sastra Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang di sini mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Ya, ada juga Syekh Yusuf, ya, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di Kerajaan Banten. Nah, ini berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Ya, ada juga kesenian debus. Ya, kesenian debus ini difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat pejuang dalam melawan penjajah. Nah, debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Di samping seni budaya Islam yang tadi Ibu sebutkan, ada seni tari, seni sastra, ada budaya Islam yang berikutnya adanya upacara adat. Ya, ada yang disebut dengan selamatan kehamilan atau 7 bulanan. Itu merupakan hanya adat atau tradisi, ya, atau ritual dalam pernikahan. Selanjutnya, kita harus bisa mengapresiasi budaya. Ya, kita harus bisa menyikapi berbagai tradisi dan budaya di Indonesia. Kita harus selektif, tidak menerima semua budaya atau menolak semua tradisi
dan budaya tanpa alasan yang jelas. Standar kebenaran yang digunakan Al-Quran dan hadis. Jika bertentangan dengan ajaran Islam dan berbau syirik, maka budaya itu harus kita tinggalkan. Dari kita mengapresiasi budaya, maka nilai-nilai budaya yang bisa kita ambil, ya, nilai budaya bangsa yang bisa kita ambil, maka kita akan adanya sifat kepedulian, ya, sifat kepedulian untuk senantiasa melestarikan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Lalu nilai yang berikutnya, apresiasi prestasi. Jadi budaya-budaya yang ada dalam Islam ini bisa untuk meningkatkan prestasi yang dimiliki oleh individu ataupun ke kelompok, ya. Dan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini akan menguatkan semangat kebangsaan, ya, sehingga ini akan menciptakan ukhuwah Islamiyah. Nah, itulah anak-anakku materi tentang tradisi Islam di Nusantara. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan ini bisa kalian pahami, ya, bisa kalian pahami dan nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu tutup materi pada pagi hari ini, silakan nanti kalian simak video ini dan kalian perhatikan, ya, video yang akan ditayangkan ini, ya. Lalu ibu akan memberi tugas pada kalian untuk bisa merangkum materi tentang tradisi Islam di Nusantara ini. Ya, nanti silakan kalian rangkum poin-poin yang terpenting tentang tradisi Islam di Nusantara, dan hasil rangkumannya ini nanti wajib kalian serahkan ke ibu. Ya, sebelum kita menutup pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.